Yang ketujuh, annaha sababun lidawami mahabbatil abdi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ziyadatiha wa tadha'ufiha wa dhalika 'iqdun min 'uqudil iman alladhi la yatimmu illa bih wa hiya sababun aidan li ziyadati mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam lil muslim وعرض اسم المصلي عليه صلى الله عليه وسلم وكفى بالعبد نبلا أن يذكر اسمه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak Ibu, saya mau tanya nih. Misalnya nih ya, ada seorang alim di antara ulama dari Mekah datang ke Masjid Al-Muhajirin. Mantap gak sih? Mantap. Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Siapa yang gak kenal? Kita kenal beliau. Imam Al-Masjidil Haram. Bahkan ketuanya dari semua para imam Al-Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kadang-kadang beliau datang ke Indonesia, sholat di Istiqlal, sholat di mana, sholat di mana. Ternyata ada giliran Syekh Abdul Rahman As-Sudais hafizahullah misalnya bertandang datang ke Masjid Al-Muhajirin. Mungkin maksudnya Al-Muhajirin yang di mana, taunya dibelokkan. Ini yang dekat keluar tol Bekasi Barat, kemudian nah ini Muhajirin yang ini dapatnya di sini. Pak. Kemudian nama bapak disebut-sebut di hadapan Syekh Abdul Rahman As-Sudais, seneng gak sih? Ini nih Pak Adi nih, ini namanya Adi Syekh, Syekh Sudais, ini namanya Adi, ini pahlawan Masjid Al-Muhajirin. Setiap kegiatan beliau aktif. Kalau urusan jemput antar ustadz itu, jemput dulu kan, bukan antar dulu ya. Kadang-kadang orang tuh salah pak, yuk antar dulu kok baru jemput, ngawur itu ya, jemput dulu baru antar, ya udah itu salah kaprah bahasanya, tapi memang udah jadi konsumsi yang lezat bagi masyarakat, walaupun salah, kadang-kadang kita terima salah, tapi enak. Padahal yang benar apa? Jemput antar. Ini pahlawan Al-Muhajirin yang suka jemput antar ustaz, misalnya. Begitu pula pagi ini Syekh yang jemput antar Syekh Sudais adalah Syekh Adi ini. Seneng gak? Sebut namanya depan Syekh Sudais. Itu depan Syekh Sudais loh, belum Nabi. Bagaimana kalau Nabi? Karena orang yang bersolawat atas Nabi alaihi salatu wassalam itu nanti ada malaikat yang nyampaikan. Ya Rasulullah, salah satu dari umatmu namanya Syekh Mudrika Ilyas. Itu bukan Syekh dari Mekah, tapi sebenarnya asli Indramayu. Cuma namanya dari awal itu sudah Syekh begitu. Itu bukan salah ibu mengandung, memang bapaknya ngasih namanya begitu. Bukan karena dia lulusan Madinah kemudian dikasih Syekh gitu. Memang dari kecilnya namanya itu. Jangan dikira sok-sokan namanya Syekh, memang begitu namanya. Nah, dihadapkan kepada Nabi oleh malaikat itu disetorkan nama kita itu. Gitu Pak, ini akan menambah cintanya Nabi kepada umatnya, cintanya Nabi kepada kita